Siapa nang kono? Isem Mas, isem. Saudaraku, meskipun ikhtiar itu penting, berdoa kepada Allah itu juga sangat penting, setidaknya untuk hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kejadian kebakaran tadi itu adalah kejadian yang sangat tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, selain berikhtiar, kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang dikabulkan oleh Allah itu ada 4 macam syaratnya, yakni jangan pernah menyekutukan Allah, jangan pernah menduakan Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah wahai para hamba-Ku, berdoalah hanya kepada-Ku, jangan kepada yang lain. Selanjutnya, bereskan dulu kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban zakat kita, kewajiban puasa kita, kewajiban sholat fardu kita. Yang ketiga adalah berdoalah dengan hati yang ikhlas dan bersih. Hilangkan rasa dendam dan dengki serta sifat batil lainnya. Dan yang keempat, makanlah makanan yang halal. Insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.